Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Hari ini kita update lagi progres pekerjaan rumah hunian tipe 133 ya di Kaliwungu, Jombang. Bagaimana progresnya kita lihat langsung ke lokasi. Nah ini nanti rencana desain pembangunannya rumahnya akan jadi seperti ini. Nah, apakah bisa sesuai dengan desainnya? Kita lihat nanti ya. Oke, kita lanjut. Ini pembangunan ini sudah mulai pada tahapan pemasangan pondasi. Pondasi nih. Nah, ini rumah lahan. Rumah ini 7 kali 16 meter, 7 kali 16 meter. Nanti yang dibangun 2 lantai, tapi tidak full. Jadi makanya kenapa tipenya menjadi 133 itu karena tidak full ya kawan-kawan. Nah, lanjut kita masuk ke areanya. Nah ini kita pondasi kita pemasangan menggunakan batu kumbung. Dengan cara pemasangannya kita pakai melintang ya. Pemasangannya melintang, nah jadi pondasinya akan lebih besar dan lebih kuat tentunya. Nah, ini. Nah, ketinggian pondasi di 75 cm dari dasar tanah ya. Dasar tanah 75 cm naik. Nah, nanti di atas pondasi itu ada slope setinggi 40 cm. Jadi ini akan naik lagi 40 cm. Oke. Nah, ini jadi ini kita sudah pasang letter U. Untuk minggu berikutnya kita pasang sisi dalamnya. Kenapa kita pasang sisi luarnya dulu? Sekalian untuk bisa menjadi penahan tanah uruknya nanti. Habis kita pasang pondasinya keliling, kita pasang nanti apa tanah uruk kita masukkan. Nah, ini kenapa pedestalnya apa? Kalau biasanya kita ada yang menggunakan sistem kalau ngecor pedestal itu menggunakan backcasingnya pakai pasangan batu pondasinya. Nah, kita tidak menggunakan itu karena kita maunya biar pedestal itu utuh gitu, biar beton itu tidak kemana-mana, tidak masuk ke sela-sela batu dan lain sebagainya. Jadi ukurannya tetap terjaga. Untuk sementara itu dulu, jadi progresnya masih sampai pada pemasangan pondasi keliling ya. Harapannya minggu depan ini semuanya sudah terpasang pondasi dan slufnya juga sudah terpasang. Setelah itu uruk kita akan tanah uruk kita akan masukkan dan bisa dirapat sekalian nanti sebelum dirapat penataan pipa saluran pipa air bersih air kotor itu kita pasang dulu. Demikian update progres pekerjaan PT W Land Indonesia pada pembangunan rumah di Kaliwungu, Jombang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.